Perkenalkan, nama saya Rudy. Di sini saya petani milenial. Di sini saya petani rumput odot seluas 20 hektar. 20 hektar itu 18 hektar rumput odot, 2 hektarnya rumput gajah. Cukup mudah penanamannya. Kita bersihkan lahan, kita gemburkan, kita siapkan bibit 20 cm, kita lobangin, kita ditondos aja. Di umur penanaman umur sebulan, kita tebarkan pupuk urea. Kalau mau lebih bagus, kita pakai pupuk kandang. Lebih bagusnya lagi, kita pakai pupuk kompos. Kalau buat penyulaman, bagusnya bibitnya itu jenisnya didodos. Jadi nggak batangan yang dipotong-potong, tapi langsung didodos dari rumput yang sudah ada. Kalau didodos, pertumbuhannya itu cepat. Kemungkinan sebulan itu udah siap dipanen. Kalau kita nanamnya dari batang, 2 bulan baru bisa kita panen. Kalau untuk penanaman panen pertama, itu umur 2 bulan setengah. Di panen pertama kita 1 hektar itu positif 20 ton kita dapat. Di pemanenan kedua sekitar 30 ton.